sudah mulai dimasak. Hati-hati Hans, langsung keluar dari rumahnya terbakar hidup-hidup di spray begitu saja. Berhasil melakukan vaulting, namun tembakan dari Liquid benar-benar on point. Satu ternock out dari DU, dan Okio Zora masih memberikan covering fire karena ada Ryzen yang menuju ke arah broken wall-nya. Granat sudah mulai dimasak, ring 5 dilakukan, buy one get one kah dari seorang Ryzen, dan terbukti buy one get one nih. Ini match benar-benar jadi kambing gunung, bahkan satu pemain lagi berhasil diamankan. Katau Dubs bertahan seorang diri dan menambah pundi-pundi kill untuk poin saat ini. Udah mulai bertukar high ground, ada Dinosaurus yang sudah mulai menerima beberapa tapping fire juga di tim sekitar mereka. Oh. Bahkan Dubs meratakan Geek sendirian aja, benar. Jauh jaraknya untuk masuk ke dalam circle selanjutnya, masih bisa ngelock posisi dari tim Morph. Akan dipush begitu aja seorang satu player dari tim Morph. Lepas kembali tokan, jadi dia seorang asal berarti mereka satu player dari tim Morph. Langsung dibilang antara lebih, di selanjutnya bakal jadi oleh seorang apa menggunakan Evora. Berhasil bisa mendapatkan korban demi korban lagi dari tim Morph yang menyisakan satu player terakhir dari Morph Team. Elam langsung melakukan healing, namun dari arah belakang seperti yang dibilang sama Polvi, mendapatkan satu orang. Bahkan kali ini ada sedikit counter shoot yang terjadi, namun Morph masih bisa bertahan. 1v1 situation antara Morph dan juga Evos. Zabrol bertahan seorang diri untuk menghadapi gempuran dari serigala putih ini. Sorry, dari harimau putih ini. Melakukan jiggle di bagian dalam dari rumahnya, dimainkan terlebih dahulu untuk segi pulunya. Dan ternyata Zabrol memenangkan Vaik dengan tim Evos. Begitu aja kedua player dari sekaligus dari tim Boom, Pornbit udah berhasil touchdown, bakal langsung dipush. Begitu aja ada seorang Ijrar bisa dicari, tapi sisi lainnya Arang Q udah mulai berpindah posisi dari push yang sini untuk sementara waktu. Betul, dan tampaknya bakal Ikiar tertumbangkan oleh seorang RPK. Tiga member Boom lainnya sudah menghajar juga rumah dari seorang RPK. Kita bakal pertempuran awal dari RRQ dan juga tim Boom. Dua player ke takedown, kali ini RPK cukup mengamuk, hampir tiga player di takedown oleh RPK seorang diri. Dua pemain tersisa, RPK mendapatkan tiga kali ini. RPK benar-benar mengamuk, kali ini tinggal satu pemain lagi. Akankah RPK nge-clutch atau akankah anggota RRQ lainnya mengejar lawannya? Empat orang ditumbakan oleh seorang RPK, benar-benar mengamuk kali ini.